Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? It's nice to meet you again. Today, we are going to discuss the English items for final exam in semester 2. Oke, okay, jadi hari ini kita akan membahas tentang kisi-kisi ujian bahasa Inggris, ya. Yang mana, kisi-kisi ujian ini sangat penting untuk dipelajari dan dipahami. Karena di dalam kisi-kisi ini terdapat trik atau cara untuk mengerjakan soal ujian bahasa Inggris, jadi kisi-kisi ujian bahasa Inggris ini tidak akan jauh berbeda ya, dengan soal bahasa Inggris yang akan muncul nanti di ujian. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan secara sesama. Oke, yang pertama nah kita akan membahas soal tentang ini ya, house. Nah, di dalam pelajaran ini nah ada kosakata nah yang berhubungan dengan ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah. Nah, di antaranya ada ini bedroom, kamar tidur, ada kitchen, dapur, ada bedroom, nah kamar mandi, ada living room, ruang tamu. Nah, yang mana kosakata ini harus kita hafal ya supaya nanti pas di ujian muncul soal tentang pelajaran ini nanti kita sudah tahu ya karena kita sudah menghafal kosakata tentang rumah ini. Oke, nah di sini ada soal nomor satu ya. Nah, contohnya seperti ini. You sleep in this room. What room is it? Nah, jadi kamu tidur di ruangan ini. Ruangan apakah itu? Nah, di sini ada jawaban yang A, ada bedroom yang B, ada kitchen yang C, ada bathroom. Nah, kita lihat di sini ada gambar kamar tidur ya. Nah, jadi kamu tidur di ruangan ini. Nah, berarti di sini ada gambar kamar tidur. Nah, kita cari kamar tidur, bahasa Inggrisnya apa? Nah, tadi ini ya, kamar tidur itu yaitu bedroom. Nah, jadi jawaban yang tepat nah, untuk soal ini adalah yang A ya, yaitu bedroom. Oke okay, next. Oke okay, kemudian yang kedua ada pelajaran tentang shapes yaitu bentuk-bentuk. Nah kita juga harus mempelajari dan menghafal nama-nama bentuk ya. Nah diantaranya ada circle yaitu lingkaran, ada square yaitu persegi, ada rectangle persegi panjang dan triangle segitiga. Nah kemudian di sini ada soal nomor dua. Soalnya what shape? Is this? Nah jadi bentuk apakah ini? Nah kita lihat di sini ya. Nah ada bentuk segitiga. Nah segitiga. Nah berarti segitiga bahasa Inggrisnya apa? Nah kita cari tadi. Nah di sini ada segitiga ya. Nah segitiga berarti bahasa Inggrisnya adalah triangle. Nah berarti kita cari jawaban yang triangle. Nah yang A ada circle. Nah ini lingkaran. Yang b square dan C triangle. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, okay, next. Oke, okay, kemudian nomor 3 ya. Nah, ada soal what is the color of this square. Nah, ini berarti menanyakan ini nih, color. Color itu warna ya. Jadi, apa warna persegi ini? Nah, berarti kita juga harus mempelajari tentang warna ya. Nah, di di sini kita lihat bahwa persegi ini berwarna hijau, ya. Nah, berarti hijau. Bahasa Inggrisnya apa? Nah, kita cari. Nah, di sini ada A, yellow, yellow, kuning, B, green, green, hijau, nah, C, blue, biru. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang B, ya, yaitu green. Karena itu warna hijau. Nah, berarti kita pilih green. Oke, okay, next. Oke, okay, kemudian di bagian C ada pelajaran tentang pets. Nah, pets itu hewan peliharaan. Nah, di sini ada beberapa kosakata yang perlu kita hafal ya, kita pelajari dan hafal di antaranya ada cat kucing, ada dog anjing, ada bird burung, ada rabbit kelinci dan fish ikan. Nah, sekarang kita ada soal seperti ini ya nomor 4. What pet is it? Nah, berarti menanyakan hewan peliharaan apa ini? nah kita lihat di gambar nah di sini ada gambar burung ya nah burung nah berarti burung bahasa inggrisnya apa nah kita cari tadi nah ini burung yaitu bird ya nah kita cari jawaban yang ada bird nah di sini jawaban yang ada birdnya yaitu a ya nah berarti jawaban yang tepat adalah a karena b adalah cat kucing c fish nah berarti jawaban yang tepat adalah a oke okay, next Oke, kemudian di bagian D ada pelajaran tentang number ya, yaitu angka atau bilangan ya. Nah, di antaranya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, kita harus Nah, kita harus mempelajari bilangan ini ya. Nah, setidaknya kita harus sudah hafal 1 sampai 10. Tapi lebih bagus lagi nah kita kalau kita hafal sudah hafal sampai 20 ya. Nah, di sini ada contoh soal seperti ini. 2 tambah 5 sama dengan berapa? Nah, berarti kita hitung ya. 2 tambah 5 itu nah jumlahnya berarti menjadi 7 ya. Nah, kita lihat 7 itu bahasa Inggrisnya apa. Nah, kita cari di sini. Nah, ini ada angka 7. Nah, 7 bahasa Inggrisnya berarti 7 ya. Nah, berarti kita cari yang jawabannya 7. Nah, A ada 6, 6. Nah, B 7, 7. C 8, 8. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang B ya, 7. Oke, okay, next. Oke, okay, kemudian di soal nomor 6 ada soal seperti ini. How many birds are there in the picture? Nah, berarti ada berapa burung di gambar ini ya. Nah, berapa banyak burung yang ada di gambar ini. Nah, kita Lihat burung yang ada di gambar ini ada satu dua tiga empat. Nah berarti burung yang ada di gambar ini ada empat. Nah berarti empat bahasa Inggrisnya apa? Nah kita cari jawabannya. Nah a ada three, three itu tiga. B four empat. C five lima. Nah berarti jawaban yang tepat adalah yang b ya four. Nah karena empat itu bahasa Inggrisnya adalah four. Oke okay, next. Nah, kemudian di pelajaran berikutnya ada tentang toys, yaitu mainan ya. Nah, di sini ada beberapa kosakata tentang toys yang harus kita pelajari dan hafal ya. Nah, di antaranya ada toy car, mobil-mobilan, ada kite, layangan, ada spin top, gasing ada bike, sepeda, yoyo, nah yoyo, ball, bola, dan doll ya, boneka. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, di sini ada soal I like playing with this toy. What toy is it? Nah, jadi saya suka bermain mainan ini ya, bermain dengan mainan ini. Mainan apakah ini? Nah, kita lihat di gambar ya. Nah, di gambar kita lihat ada gambar boneka. Nah, berarti boneka bahasa Inggrisnya apa? Kita cari. Nah, berarti ini boneka ya. Nah, boneka bahasa Inggrisnya yaitu doll. Nah, kita cari di jawaban yang ada doll yang A ada ball, ball itu bola, yang B doll boneka, yang C kait layangan. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang B ya, doll. Oke, okay, next. Oke, okay, kemudian kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, di sini ada soal I like playing with this toy. What toy is it? Nah, saya suka bermain dengan mainan ini. Nah, mainan apakah ini? Nah, kita lihat di gambar nah di sini ada gambar bola ya nah bola bahasa Inggrisnya apa nah kita cari ya yaitu nah seperti yang sudah kita hafal tadi di kosa kata yaitu bola bahasa Inggrisnya adalah ball ya nah kita cari jawaban yang ada ball nah di sini ada jawaban a nah a yang a adalah ball nah ball itu bola ya nah berarti jawaban yang tepat adalah yang a ya karena bola bahasa Inggrisnya adalah ball kalau bike sepeda kalau toy car nah mobil-mobilan Oke, okay, next. Oke, okay, kemudian kita lanjut ke soal nomor. 9. Nah, di sini ada soal "what is he doing". Nah, sedang apa dia ya? "What is he doing?" Nah, kita lihat gambarnya dia sedang apa. Nah, dia sedang bermain ini ya, main gangsing. Nah, gangsing. Nah, berarti seperti yang sudah kita hafal tadi, gangsing bahasa Inggrisnya apa? Yaitu "spin top". Ya, spin top. Nah, kita cari jawaban yang ada "spin top". Nah. Yang A ada he is playing football Dia sedang bermain bola Sepak bola ya Nah berarti bukan ini jawabannya Yang B ada he is playing yoyo Dia sedang bermain yoyo Nah bukan Yang C he is playing spin top Nah dia sedang bermain Gangsing Nah berarti jawaban yang tepat adalah yang C ya Nah dia sedang bermain gangsing Oke okay, next kemudian kita lanjut. Nah, ke pelajaran tentang playground ya, tentang taman bermain. Nah, di sini ada beberapa kosakata yang perlu kita pelajari dan hafal. Nah, supaya nanti kita mudah ya untuk mengerjakan soalnya. Nah, di sini ada kosakata di antaranya ada sisau. Nah, sisau itu jungklak jungklik ya. Sisau, kemudian ada swing, ayunan, kemudian ada slide, perosotan, ada jungle gym. Nah, kerangka besar, kemudian ada tree, pohon dan, dan baik sepeda. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 10. Nah, di sini ada soal what are they doing? Nah, sedang apakah -apa? mereka ya? Nah, mereka sedang bermain apa? Nah, di sini kita lihat ya. Mereka sedang bermain perosotan. Nah, kita cari perosotan bahasa Inggrisnya apa? Nah, Nah, di sini ada ini ya. Nah, prosotan. Nah, prosotan ini bahasa Inggrisnya adalah ini, slide. Nah, berarti kita cari yang ada selainnya jawabannya. Nah, yang A playing on the swing. Nah, berarti bermain ayunan, swing ayunan. Berarti bukan yang ini jawabannya. Kemudian yang B climbing the jungle gym. Nah, mendaki atau menaiki kerangka besar. Nah, berarti bukan ini jawabannya. Yang C ada playing on slide. Nah berarti bermain perosotan. Nah berarti jawaban yang tepat adalah yang ini. Nah berarti kosakata ini perlu dihafal ya nanti supaya nanti kita akan mudah mengerjakan soal ujiannya. Oke okay, next. Oke, okay, students. Jadi itu tadi ya pembahasan tentang soal ujian atau kisi-kisi ujian bahasa Inggris untuk kelas 1 di semester 2 ya. Oke, okay, nah semoga pembahasannya dapat dimengerti dan bisa membantu untuk mengerjakan soal ujiannya dengan mudah. Apabila kurang dipahami dan ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Okay, thank you very much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.